Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, hari ini saya kedapatan ada indukan hamster Syrian yang tiba-tiba sakit dan ini baru ketahuan pas pagi hari ya, pada saat saya mau ngasih makan. Nah, ini diprediksi dia mengalami sakit di bagian kelamin ya. Ini bisa jadi pada saat dia melahirkan mungkin dia terkena bakteri ya, ataupun terkena infeksi ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kelamin indukan Syrian ini mengalami infeksi ya. Nah, jadi kali ini saya akan menyelamatkan anak hamster ini yang jumlahnya ada 5 ekor. Nah, ini sayang banget ya kalau tidak segera dikasih ASI ya. Hari ini saya akan memindahkan ataupun mencarikan indukan atau ibu angkat ya untuk anak hamster ini, agar hamster ini tetap bisa bertahan hidup. Nah, ini setelah saya cek, ini anak hamsternya sehat-sehat, tidak terkena bakteri. Kita sekarang akan carikan indukan. Nah, ini kita cari indukan yang memiliki anaknya yang sama seperti yang tadi ya. Anak hamsternya yang seukuran, umurnya tidak berbeda jauh. Nah, ini kalau gak salah ya, anakannya sama umurnya dengan yang tadi. Nah, jadi setelah makan dia tidur ya teman-teman. Jadi setelah makan dia tidur, langsung ngasih ASI buat anaknya. Nah, kita langsung saja pindahkan ya teman-teman. Nah, cara memindahkannya teman-teman ya, jadi jangan langsung dipindahkan ya. Diusahakan ada tips ataupun cara-caranya agar tidak diketahui oleh indukan yang ini ya. Jadi agar tidak diketahui bahwa anaknya ini bukan anaknya dia ya. Jadi caranya teman-teman, yang pertama kita ambil dulu indukannya, kita biarkan dia main-main sebentar dulu di luar, ataupun dipindahkan ke wadah yang lain juga boleh. Nah, namun karena ini ruangannya tertutup, jadi saya simpan di luar dulu. Nah, ini teman-teman, ukurannya sama dengan yang tadi ya. Ini kebetulan jumlahnya ada 5, jadi ini anakan yang pertama ya. Anakan yang pertama, anaknya ada 5, yang tadi pun sama anaknya 5, jadi jumlahnya 10. Nah, ini masih bisa tuh kan, jadi ukurnya sama ya teman-teman, tidak berbeda jauh. Nah, jadi caranya teman-teman tinggal gabungkan saja anak hamsternya supaya baunya itu bercampur ya dengan anak-anak yang lain, jadi baunya sama dan mudah dikenali oleh indukan angkat yang tadi. Ini didiamkan ya kurang lebih 1 menit. Kurang lebih 1 menit, biarkan baunya itu bercampur dengan anak yang baru tadi ya. Nah, ini dikarenakan wadahnya sempit ya. Jadi biasa saya kalau ini anaknya banyak, jadi saya pindahkan atau carikan wadah yang lebih besar ya, biar nanti anaknya bisa berjalan ataupun tidak kesempitan ya di sebelah sini. Jadi nanti saya akan carikan dulu wadah yang lebih besar untuk 10 anakan ini. Nah, jadi anak hamster ini sudah berumur 10 hari ya. Jadi mereka sudah belajar makan. Sebenarnya kalaupun dipisah juga ini aman ya, tapi nanti kalau tidak dikasih air susu,
Ini dikhawatirkan anaknya akan kurus dan tidak mendapatkan pertumbuhan yang maksimal ya. Jadi supaya lebih optimal kita kasih air susu yang indukan angkat ini. Nah, oke teman-teman, saya sudah mendapatkan wadah yang baru untuk 10 ekor anakan hamster. Nah, ini cukup ya. Ini lumayan luas. Jadi sekarang waktunya kita pindahkan. Pertama kita siapkan dulu makanannya karena dia sudah belajar makan ya. Jadi kita langsung pindahkan satu persatu ya teman-teman. Sambil dicek nih kesehatannya ya. Nah, kalau seperti ini dipegang pun aman ya teman-teman. Dipegang tanpa sarung tangan pun aman. Jadi tidak akan stres indukannya kalau sudah tumbuh bulu seperti ini ya teman-teman. Ini anakannya bagus-bagus ya warnanya. Karena ini gennya gen Fujiyama ya, jantannya Fujiyama. Jadi anakan ini juga sama keturunan Fujiyama. Jadi ada satin-satinnya. Nah, ini jangan lupa teman-teman, sedikit saja tambahkan alasan yang lama ke alas yang baru ya, biar indukannya tidak stres, intinya tidak stres ya. Baunya hampir sama dengan yang tadi ya, biar cepat beradaptasinya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah aman. Sekarang kita carikan indukan yang saya lepaskan tadi ya. Tadi saya gak taruh di wadah, jadi sekarang saya mau cari dulu indukannya. Mudah-mudahan gak kemana-mana. Banjir nyarinya susah juga ya guys. Nah, ini biasanya kalau indukan yang beranak itu dia aktif sekali nyari makanan buat anaknya ya. Jadi dia terus nyari makanan sampai pipinya penuh. Nah, jadi kalau dilepas seperti ini dia terus ngumpulin makanan ya teman-teman. Jadi naluri keibuannya sudah bagus. Tuh, pipinya juga kembung. Ini kalau ditangkap langsung ini bisa-bisa dia balik kanan dan menggigit ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati ketika teman-teman mau memegang hamster ya. Jadi jangan langsung dipegang. Nah, diusahakan si hamster tersebut mengetahui bahwa kita akan menangkapnya ya. Jadi biar nggak panik itu maksudnya. Nah, ini tuh susah juga ya. Soalnya saya takut juga nih digigit. Jadi diusahakan jangan langsung ditangkap ya teman-teman. Nah, dikasih kode dulu ya teman-teman. Nah, ini aman ya teman-teman. Kita masukkan ke sini dulu ya. Nah, ini jantannya saya pindahkan di sini. Oke, sudah dapat. Kita langsung pindahkan. Nah, kalau di wadah seperti ini saya berani nangkapnya nih. Karena ini udah biasa nangkap di wadah seperti ini ya. Kita langsung tangkap saja. Nah, oke. Nah, teman-teman, jadi dia nggak ngecek langsung anaknya ya. Dia masih kebingungan nih, naruh makanan yang tadi dia ambil, kumpulkan. Nah, dia biasanya naruh di pojokan, karena ini tidak ada pojokan. Biasanya dia taruh itu di bawah serbuk. Jadi ditimbun si makanannya itu. Diamankan ya, buat nanti ketika dia lapar dia cari lagi, dia gali lagi buat dimakan. Jadi hamster itu teman-teman walaupun kasih makan banyak, dia itu gak dihabiskan langsung ya. Dia simpan buat
nanti ketika dia lapar dia makan. Beda lagi dengan kita ya, kalau ada makanan itu dihak, disikat terus sampai habis. Nah kalau hamster dikasih makan banyak pun dia simpan buat stok ketika dia lapar. Nah itu kelebihannya teman-teman. Jadi ini bisa juga buat teman-teman yang bepergian jauh, nah bingung mau ngasih makan, nah teman-teman bisa kasih makan buat satu hari full, buat tiga hari juga bisa. Nah itu kira-kira kan saja berapa banyak makanannya untuk tiga hari. Nah itu bisa teman-teman ya, tinggal simpan di sini. Karena seperti yang saya tadi bilang bahwa dia akan menyimpan makanannya ketika dia sudah kenyang ya teman-teman. Jadi aman untuk tiga hari juga, ngasih makannya satu kali untuk tiga hari gitu maksudnya ya. Nah jadi kalau sudah seperti ini, nah ini dia belum ngecek. Nah, nanti kita akan cek kembali apakah ada yang dimakan atau tidak ya, sambil kita ngasih makanan lagi. Nah setelah beberapa menit kita cek lagi apakah sudah aman atau gak dimakan. Nah ini ya, dan ternyata mereka sudah pada nyusu ya teman-teman. Berarti ini sudah aman, tidak ada yang diketahui bahwa itu bukan anaknya ya. Jadi ini sudah aman. Nah tinggal teman-teman kasih makan yang banyak mengandung protein ya, biar indukan ini walaupun menyusui 10 ekor, nah dia tetap sehat dan semua anaknya itu kebutuhan ASI-nya terpenuhi. Nah jadi pakan yang bagus itu teman-teman ini kacang hijau sama jagung yang mentah, jagung manis. Nah, ini bagus sekali untuk indukan hamster yang menyusui ya teman-teman. Oke jadi itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah mengklik video ini dan memberikan tombol like ataupun subscribe. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.